Hai semua, kembali lagi bersama gua Dika. Oke, One Piece Fighting Pet lagi. Sambil nunggu clan battle, gua mau mencari kartu kayak gini ya. Oke. Di sini yang terbuka satu ya, karena untuk tiga ini terbukanya setiap hari Minggu. Oke, di sini butuh CP 12.000 dan CP gua udah 13.000 untuk si God Enel. Kita coba aja, semoga aja kuat. Oke, lawan si Gurita. Cukup ngeselin juga sih dia tuh. Takut banget, gila cok. Hancur. Oke, full combo. Kabur dulu, bahaya banget skillnya. Anjir kan bentar. Gila. Tuh. Anjir, gila tuh sakit banget. Tuh. Anjir. Ulti. Gila sakit banget. Mana harus lawan tiga kali lagi. Oke, gue pakai ini dulu. Oke, aduh. Wis. Susah bener. Tuh. Ah, ngeselin. Untuk menghindar di game ini tuh cukup susah sih. Oke, combo kalau udah pecah gitu udah enak. Kabur, kabur, kabur. Was. Oke, pecah. Oke. Kalau udah pecah gini mah udah enak. Oke. Oke, lawan si Luffy paling ngeselin. Combo mulu si Luffy-nya, sialan emang. Ulti dulu. Gila ultinya, anjay. Anjir, gila cuk. Awas. Oke, kena full combo, enak banget. Ganti dulu. Gue takut mati kan. Tuh kan mati. Anjir gila sakit banget loh. Oke. Akhirnya gua kuat juga. Semoga aja dapat bagus kan. Oke, lumayan ungu satu. Dan ini buat up card-nya lumayan dapatnya. Oke. Ternyata baru bisa ngebuka sampai sini ya. Ini butuh level 38. Oke, ada yang kelar misinya, lumayan.
Oke, sambil nunggu clan battle 24 menit lagi. A few moments later. 5 detik. 1 detik dan gue nyoba. Tetap nggak bisa. Kenapa nggak bisa ya? Apanya yang salah? Oh, ini udah bisa kayaknya nih. Ada kesempatannya 2 kali dan oke. Gua bisa masuk akhirnya untuk ngebar. Dan di sini role-nya pakai yang elemen hijau, gua pakai si Buggy dan supportnya Enel. Untuk satunya lagi gua pakai mungkin Nami. Nami time skip dan supportnya gue pakai mungkin pakai NL saja dan untuk support si Buggy gue pakai Sogeking. Oke. Apakah seperti apakah clan battlenya? Oke, di sini gue udah masuk. Oke, langsung lawan 2 bos. Oke, kayaknya ini ngeselin. Wow. Apa itu tadi? Oh, enggak. Oke, cukup bahaya itu. Gua fokus ke dia dulu kayaknya. Oke. Oke. Mantap banget pas gua tadi. Oke, full combo. Oh, dia ulti. Tidak, enggak. Bahaya. Oh. Oke, cukup bahaya. Oke, salah combo tuh tadi. Oh. Kayaknya harus gua ulti sih dia. Oke, gua skip aja ultinya. Oke, kelar juga. Dapat apakah gua? Oke, skornya 193.537. Dan gua kelar 1 menit 33 detik. Oke, mungkin gua harus ganti mungkin. Oke, dapat 400. 400. Wow. Cukup worth it. Dan gua nggak ngikutin war dari kapan dan itu wow. Rugi juga ternyata ya. Gua di sini dapat 193.000 dan gua mau mencoba lagi. Gua mau mencoba ganti Zoro biar mungkin Sanji biar cepet menghancurkan shield musuh ya. Oke. Ini dia clan battle. Cukup mudah. Apalagi nanti kalau pakai yang elemen kuning, ada si Enel, itu pasti mantep banget. Oke. Di sini gue mau pakai skill yang keempat dulu. Gue muter, gue ceng ke Sanji. Oh, salah. Salah. Oke, langsung ngisi dong gini. Oke, kayaknya gue harus ngisi dia dulu. Oh, ada apa ini? Oh, gue kena combo. Oh, tidak. Oke.
CEO. Bener-bener ngeselin. Aslinya ngeselin banget. Oh lihat itu, gua nggak bergerak. Oke, ayo nempel berdua biar gua ulti. Oke. Mati. Oke. Lebih cepat dari yang tadi dan skornya beda dikit ya. Oke, mungkin oke lumayan untuk 400 tiketnya. Dan tiket itu lu bisa ditukar fragmen karakter. Gue coba lihat apa ini. Oh, ini yang tadi. Oke. Apa ini? Oh, lumayan dapat 10.000. Dan oke, pengumuman untuk tiketnya. Oh, ini dia. Oke. Oke, ternyata bisa untuk menukar fragmen Sanji SS ya. Dan juga masih banyak item-item di sini. Nih, lihat ini. Wow. Dan gue dari kemarin gak pernah war dan itu cukup merugikan gue dong. Oke, untuk gameplaynya mungkin sampai di sini dulu aja. Nanti gue akan coba fitur yang lain ya, seperti fitur dungeon. Di sini gue udah menyelesaikan dan gue belum bikin videonya, mungkin di next video karena ini seminggu sekali buat risetnya. Oke, terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.